Dapat lagi. Yo, oke. Aman lah sih di Pulau Bali. Dan selamat berbahagia. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lebih jauh, mari kita berdoa untuk agama dan kepada kita masing-masing supaya hari ini acara kita berjalan lancar dan selamat sampai di hotel. Amin. Untuk itu, bentar, makanannya di telinga. Tidak perlu dihabiskan. Hari Senin. Ya nyantai dikit. Datang bagian sehari balik. Sudah selesai. Mari kita berdoa. Oh iya berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Anak sih kok. Belum SMA kelas 2. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya, nama di KTP ya. Nama di KTP itu Kadek Tirtana. Kadek Tirtana, kalau nama panggilan itu Bli Kadek atau Bli Tirta. Kalau di Bali itu nama abang itu Bli. Ya bukan blibli.com. Nanti saya jualan nanti ya, jualan online. Sekarang kita pertama-tama kita mau menuju ke Tegalalang. Perjalanan dari bandara ke Tegalalang kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Nanti kita akan melewati beberapa kabupaten, ya salah satunya Kabupaten Bandung, Denpasar dan Gianyar. Nah, selama di perjalanan nanti akan saya sedikit cerita ya, tentang apa yang ada di Bali. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Bali tahu Bali yang bagaimana. Dan asal mulanya nanti akan saya sedikit ceritakan tentang asal mula Bali. Kok bisa namanya Bali seperti itu. Dan selain dari Tegalalang, nanti saya, kita di sana itu ada menuju ke restoran namanya Ume Ceking. Di mana Ume Ceking itu salah satu objek wisata baru yang ada di Bali. Selain view atau pemandangan rest teras atau sawah teras siring, di sana juga ada seperti swing atau ayunan dan spot foto yang di latar belakangnya dengan alam Bali ya, yang pada umumnya yang ada di daerah Ubud. Nanti kita di sana makan siangnya, lunchnya di Ume Ceking. Nah, nanti setelah dari Ume Ceking atau di Tegalalang kita menuju ke objek wisata berikutnya yaitu Serayon Pot, yaitu salah satu pembuatan gerabah Bali tentang motif. Nanti Bapak Ibu bisa berselfie atau main TikTok di sana, silakan. TikTokers ya. Dan setelah itu baru kita menuju ke Detukan atau di dekat dengan Blangsinga. Detukan itu adalah salah satu kafe yang ada di pinggir sungai dengan view di atasnya itu ada di bawah itu ada air terjun namanya Air Terjun Tegunungan. Salah satu objek wisata yang dulunya ngetren sekali, banyak wisatawan asing yang datang ke sana. Dan sana juga banyak wisatawan asing yang miskin, bule-bule yang miskin. Sekarang sudah tidak ada, mama bapak-bapak ya. Kenapa saya dibilang miskin? Karena bule-bule di sana itu kalau dia mandi itu tidak menggunakan baju lengkap. Cuma menggunakan, saya inisialkan saja, yang awalnya B sama C. Ya setelah itu baru kita balik ke hotel, makan malam di Jimbaran dengan view sunset ya, menikmati suasana sunset. Mungkin bapak ibu yang bersama pasangan ya, honeymoonnya keberapa kali mungkin ya, mabuk terus gitu, baru kita balik ke hotel untuk check in yang berdekat hari ini. Oke. Thank you.
Oh, di belakang tadi. Resek sampah. Aku ya. Mana nih panitia nih, katanya aku apa? Itu bukan kresek sampah, itu plastik sampah.